3 kali level 2 bisa. Dan nilainya adalah hanya LS2 saja. Sedangkan LS3-nya 0. Atau bukan 0, 600. Kalau 0 jadi menang dia. Kemudian waktu terendah masing-masing level, kalau dilakukan 2 kali, berarti kan yang dihitung level terendah. Nilai terendah. Itu LS, least score. Nilai terendah. Misalnya level 2 dilakukan 2 kali, maka yang dihitung hanya level terendah saja. Jadi tidak dijumlah, ya, hanya level terendah. Kemudian nilai akhirnya dijumlahkan dari level terendah di level 2 ditambah level terendah di level 3. Nah, robot boleh naik level setelah berhasil mematikan lilin di level sebelumnya. Jadi boleh naik ke level 3 kalau berhasil mematikan lilin di level 2. Jadi misi di level 2 itu berhasil, maka baru boleh naik ke level berikutnya. Kalau tidak berhasil, berarti belum. Jadi misalnya walaupun 3 kali tadi, ya, level 2 3 kali, ya gak apa-apa, berarti nilainya 600 ditambah nilai di level 2. Setelah berada di level tertentu, ya, robot tidak boleh turun lagi ke level sebelumnya. Ya. Jadi misalnya sudah sampai level 2 berhasil mematikan lilin, nilainya 300 misalnya, ya. Nilainya 300. Nah, 300 ini ya. Karena ditambah-tambah penalti mungkin jadi 300. Kemudian langsung memutuskan untuk naik ke level 3. Level 3 ternyata bisa mencapai nilai 100 misalnya. Nah, pingin memperbaiki level 2, nah itu tidak bisa. Ya. Jadi setelah naik, dia tidak boleh turun lagi. Jika tidak berhasil melakukan tugasnya, maka nilai level adalah 600. Tadi sudah ya. Juara ditentukan dari nilai NA, nilai akhir terendah. Nanti LS1, LS2 tambah LS3 itu yang terendah, itu yang menang. Nanti di ranking mengikuti. Ya, ini full dimensi robot ya. Panjang kali lebar kali tinggi, sudah. Ya. Kemudian juga robot beruda pada saat start, gripper harus masuk ke ukuran itu. Oke, saya kira ini sudah jelas. Ya, itu cara penilaiannya juga. Ini ada cara penilaiannya. Jadi sudah ya. Kalau mau melihat penilaiannya, contoh penilaiannya ada di sini, ya, di file ini. File jawaban pertanyaan yang sudah disebarkan jauh sebelumnya. Ini cara contoh penilaian ada. Jadi misalnya ini contoh hasil perhitungan, ini contoh satu. Tim Alfansa memulai dengan level 2, ya. Bonus yang diambil, extinguisher dan furniture. Tetapi robot melewati boneka, ya, jadi fail, ya. Sehingga nilai OS-nya 600. Tim Avanza tidak bisa naik ke level 3 karena tidak berhasil, misinya tidak berhasil jalankan di level 2. Jadi, kemudian tim memutuskan untuk memperbaiki nilai dengan mengulang level 2. Jadi trial kedua dia tetap level 2. Nah, tim Avanza mengulang level 2, bonus yang diambil, extinguisher dan furniture. Sebelum mematikan lilin, robot menggeser anjing, lumiri, dan
menggesek dinding 1-2 cm, maka penaltinya adalah 50 ditambah 1, jadi 51. Robert menggeser furniture lebih dari 10 cm sehingga furniture-nya gagal, sehingga tidak bonus untuk furniture hilang, tapi dia mendapat bonus extinguisher. Robert berhasil mematikan lilin dengan semprotan air pada detik ke-115. Waktu return trip, Robert melewati ruang 2 sehingga return trip-nya gagal. Sehingga OS-nya adalah AT ditambah BP kali UM extinguisher kali UM furniture yang satu tadi kali UM return trip yang gagal, sehingga AT plus BP-nya adalah 115 ditambah 51 kali bonus extinguisher 0,75 dan bonus yang lain tidak berhasil, jadi nilai 1/1 sehingga nilainya menjadi 124,5. Dimaafkan, saya tidak boleh memperbaiki nilai level 2 karena sudah 2 kali ya. Ya. Sehingga kalau mau memperbaiki enggak boleh. Maksimum 3 kali. Ini enggak boleh lagi. Tadi tidak boleh 3 kali ya. Tidak boleh 3 kali. Jadi maksimum 2 kali. Ya. Tidak boleh memperbaiki nilai level 2 karena sudah 2 kali. Jadi hanya maksimum 2 kali untuk per level. Kemudian nilai SLS2 untuk tim Avanza adalah yang terkecil di antara 600 dan 124,5. Jadi LS-nya adalah 124,5. Kemudian trial ketiga itu harus mengambil level 3. Ya. Jadi tim Avanza mulai level 3, bonus yang diambil run early. Jadi memakai naik turunnya. Sebelum berhasil menyelamatkan bayi, Robert menyentuh lilin menyala 2 kali sehingga PP candle-nya 100. Robert berhasil mengambil dan membawa bayi kepada detik ke-135, tetapi tidak berhasil meletakkan bayi di ruang start. Jadi OS-nya 400. Maka LS3-nya adalah 400. Sehingga nilai akhir dari tim Avanza adalah 124,5 ditambah 400 sama dengan 524,5. Ya, ini cara ngitungnya seperti itu. Ya. Oke, saya kira itu untuk ini. Mungkin Pak Adil mau nambahin sebentar apa? Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau penjelasan yang lain, saya persilakan. Ya, mungkin peserta dulu. Tawa, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Yamin dari tim Mister Kejadian 4.